Halo Sobat Sport, video kali ini kami akan bagikan hasil pertandingan kedua Piala AFF Futsal Championship 2019 hari Selasa 22 Oktober 2019. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan kedua Selasa 22 Oktober 2019, Grup A, Kamboja kalah 3-13 atas Myanmar. Sementara Timor Leste kalah 1-12 atas Thailand. Klasemen sementara Grup A, Thailand dan Myanmar lolos ke semifinal setelah menang di dua laga awal. Hasil pertandingan kedua Grup B, Indonesia bermain imbang 0-0 atas tuan rumah Vietnam. Sementara Australia versus Malaysia saat video diupload belum bertanding. Berikut daftar klasemen sementara Grup B. Berikut jadwal pertandingan ketiga hari Rabu 23 Oktober 2019, Grup A, Thailand versus Myanmar jam 11.30 dan Timor Leste versus Kamboja jam 14.00. Jadwal pertandingan ketiga Grup B, Indonesia versus Australia jam 16.30 yang akan disiarkan live oleh MNC TV. Dan pertandingan terakhir, Vietnam versus Malaysia jam 19.00. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala AFF Futsal Championship 2019. Tetap doakan dan dukung Timnas Futsal Indonesia. Terima kasih, salam olahraga.